Oke, selamat datang kembali. Di sini ternyata ada fuck ya guys ya, ada bug. Yang mana di sini kita bisa mendapatkan secret statue dari Angela secara cuma-cuma. Nah, jika kita lihat di sini kita bisa menggunakan yaitu 10 diamond untuk satu kali gacha dan di peraturannya di sini dijamin memperoleh satu secret statue permanen dalam 100 draw pertama. Atau di sini jika kalian tidak oki, kalian bisa menghabiskan 1000 diamond untuk mendapatkan patung turret ini guys ya. Nah, gimana cara mendapatkannya? Pertama kalian pergi ke yang namanya skin. Kemudian di sini kalian pilih yang namanya secret statue yang sebagian ini guys ya. Secret statue kemudian nah kalian cari di sini untuk patung dari Angela. Angela Aspiran yang baru saja dirilis. Buat yang bertanya polanya, langsung saja kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, di sini ada Ruby dan juga Angela. Nah, di bagian sini guys ya, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya Angela. Bisa kita dapatkan dengan 50 Twilight Coin. Nah, jadi di sini buat player lama tentunya Twilight Coin-nya banyak sekali. Jadi langsung saja di sini kalian bisa klik beli. Oke, sebentar kita ambil gambar dulu guys ya. Oke, di bagian secret statue di sini kita bisa klik di bagian paling bawah untuk mendapatkan skin dari Angela. Nah, di bagian sini. Oke, ini agak trouble. Oke, kita scroll lagi, langsung saja kita klaim ya guys ya. Nah, di bagian sini kita bisa dapatkan dengan harga 50 ini guys ya, entah bug atau gimana. Dan mungkin perlu diingat seperti bug di patung turret dari Jawhead yang sudah lama. Nah, di sini kita bisa manfaatkan, langsung kita bisa beli dengan harga 50 Twilight Coin. Oke, kita langsung klaim ya guys ya. Oke, kita klaim. Kita beli dan apa yang terjadi? Oh, kita belum punya hero-nya, guys ya. Oke, kita gunakan langsung kita gunakan battle point dan boom. Kita dapat hero dan juga kita dapat patung turret tentunya. Mantap sih ini. Oke, buat yang belum punya hero-nya di sini kita sudah dapatkan. Oke, kita ulangi di sini kita bisa gunakan dengan 50 Twilight Coin. Langsung kita klaim ya guys ya. Mantap sini. Oke, beli dengan Twilight Coin dan kita lihat apakah berhasil dengan 50 Twilight Coin dan boom. Boom, 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 boom. Kita dapat ya guys ya Guardian of Friendship ini patung turret yang seharusnya harganya 1000 diamond, namun kita bisa dapatkan secara cuma-cuma ya guys ya. Nah, gimana menurut kalian, apakah ini bug atau gimana? Ya semoga bisa gimana ya. Ya seperti itulah, cepat dicoba sebelum difix sama Moonton tentunya. Oke, dan kita lihat di bagian sini. Oke, mantap, kita dapat. Kita coba lihat di bagian dari rekomendasi dan kita lihat di bagian dari skin. Nah, sudah diperoleh ya guys ya. Sudah diperoleh dengan cara membeli dengan Twilight Coin. Oke boy, mantap sih. Oke, jadi gimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah. Dan selamat mencoba, semoga belum difix sama Moonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di next video. Mantap ini guys ya. Kita sudah dapatkan patung turret dari Angela. Dan apakah benar? Ya seperti inilah. Kita sudah dapatkan efek patung dari Angela Secret Statue. Mantap sih. Nah, ini dia guys ya, tampilannya. Oke, kita coba pakai yang tampilan HD. Oke, sudah HD. Kita coba lihat dari preparation effect.
Secret statue. Seperti ini guys ya, mantap sih. Thank you.